Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena astronomi di bulan Oktober tahun 2022. Di bulan Oktober tahun 2022 ini, ada 5 fenomena menarik yang layak ditunggu. Fenomenanya beragam, mulai dari hujan meteor Draconis, Merkurius di perpanjangan barat terbesar, bulan purnama, hujan meteor Orionids, hingga gerhana matahari sebagian. Berikut fenomena astronomi bulan Oktober tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Yang pertama, 7 Oktober 2022, hujan meteor Draconis. Draconis adalah hujan meteor kecil yang hanya menghasilkan sekitar 10 meteor per jam. Ini dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet 21P Gietschbini-Jenner yang pertama kali ditemukan pada tahun 1900. Draconis adalah hujan yang tidak biasa karena pemandangan terbaik adalah di sore hari, bukan di pagi hari seperti kebanyakan hujan lainnya. Hujan berlangsung setiap tahun dari tanggal 6 hingga 10 Oktober dan puncaknya tahun ini pada malam tanggal 7. Bulan seperempat pertama akan menghalangi semua meteor kecuali meteor paling terang tahun ini. Jika teman-teman sabar, teman-teman mungkin masih bisa menangkap beberapa yang bagus. Pemandangan terbaik adalah pada sore hari dari lokasi gelap yang jauh dari lampu kota. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Draco, tetapi bisa muncul di mana saja di langit. Yang kedua, 8 Oktober 2022, Merkurius di perpanjangan barat terbesar. Planet Merkurius mencapai elongasi barat terbesar 18 derajat dari matahari. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada di titik tertinggi di atas cakrawala langit pagi. Carilah planet rendah di langit timur sebelum matahari terbit. Yang ketiga, 9 Oktober 2022, bulan purnama. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan pemburu. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan perjalanan dan bulan darah. Yang keempat, 21 hingga 22 Oktober 2022, hujan meteor Orionids. Orionids adalah hujan rata-rata yang menghasilkan hingga 20 meteor per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet Halley yang telah dikenal dan diamati sejak zaman kuno. Hujan turun setiap tahun dari 2 Oktober hingga 7 November. Puncaknya tahun ini pada malam 21 Oktober dan pagi hari tanggal 22 Oktober. Yang kelima, 25 Oktober 2022, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian matahari. Gerhana matahari sebagian hanya dapat diamati dengan aman dengan filter matahari khusus atau dengan melihat pantulan matahari. Gerhana parsial ini paling baik dilihat di beberapa bagian Rusia Barat dan di Kazakhstan. Ini akan paling baik dilihat dari Rusia Tengah dengan cakupan lebih dari 80%. Untuk di Indonesia sendiri, gerhana matahari sebagian tidak terlihat. Nah, begitulah penjelasan singkat beberapa fenomena astronomi yang akan terjadi di bulan Oktober 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.